sekarang saya lagi ada di Bandara Soekarno Hatta. Harus pakai masker. Jadi hari ini saya akan ke Samosir, Danau Toba, untuk berbagi teknik komunikasi khususnya vlogging. Lalu nanti akan dipresentasikan. Bicara soal presentasi, bicara soal menjelaskan sesuatu ke orang, kadang-kadang kita tuh suka merasa grogi atau nervous ketika audiensnya dikenal. Agak kagak pernah megang beginian apa? Gimbal itu harus disaruh ke sini, bukan puter-puter. Kembali lagi. Kadang-kadang kita merasa grogi, merasa nervous ketika presentasinya bukan dengan orang-orang yang nggak dikenal, tapi justru yang dikenal. Semakin kenal dengan orang yang akan kita ajak presentasi, akan semakin membuat kita merasa tegang, grogi, nervous. Iya kan? Kejadian begitu kan? Sehingga hasilnya mana orang? Oh, di sini. Sehingga hasilnya kita justru merasa panik. Misalnya presentasi ke teman-teman sendiri, rekan-rekan kerja, presentasi ke atasan, presentasi ke mantan. Kenapa presentasi ke mantan ya? Mempresentasikan untuk balik lagi. Kenapa harus pakai presentasi? Intinya semakin kenal dengan orang atau audiensnya, kadang-kadang justru semakin grogi, semakin nervous. Ada tekniknya supaya kita bisa mengatur groginya kepada orang-orang yang udah kita kenal. Karena kan kalau nggak kenal suka cuek aja, bodo amat lah, yang penting kita tahu karakternya. Tapi kalau kenal suka diceng-cengin. Aduh, ceng-cengin tuh apa sih? Suka dicie-ciein. Kenapa dicie-ciein? Pokoknya ada tekniknya supaya kita bisa melakukan presentasi dengan tenang kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Gimana? Tungguin, nanti saya kasih tahu lebih lanjut. Jadi sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan atau ditakutin kalau kita presentasi ke orang yang dikenal? Pertama, kita berbeda dari biasanya. Sebab seperti ini, kereta ini. Kereta ini kan dikendalikan dengan cara didorong. Nah, ketika kita presentasi pun juga kita mengendalikan materi kita dengan mendorong apa yang ingin kita tujukan. Mendorong ingin jualan, mendorong ingin meyakinkan. Nah, kalau orang yang mendorong itu kita, lalu kereta itu adalah materi kita, dan orang-orang di sekitar kita itu mengenal kita, biasanya mereka suka bercandain. Masa sih? Kok gitu? Kayaknya beda nih. Ah, di kantor nggak gitu biasanya. Ini nih yang bikin kita akhirnya suka merasa panik, tegang, dan nggak nyaman. Hasilnya gimana? Hasilnya ketika kita mau presentasi justru makin khawatir. Duduk ya, capek juga megang ginian. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menganggap orang-orang tersebut sebagai teman yang kalau mereka ajak bercanda, ya bercanda. Tapi kalau mereka lagi mendengarkan serius, ya serius. Jadi memang ada sedikit perbedaan karakter kita, di mana kita biasa aja sebagai teman-teman yang biasa sehari-hari di kantor, sehari-hari di sekolah gitu ya. Sama ketika kita harus menjadi orang yang presentasi. Jadi kalau biasanya banyak bercandanya, ketika presentasi serius ya harus bisa serius. Walaupun mereka bercanda-bercanda, kita tanggepin dikit-dikit aja. Sebaliknya, kita biasa jadi orang yang serius, tapi ketika presentasinya kan kita harus lebih rileks, lebih santai, lebih loose. Ya kita harus bisa masuk ke karakter itu. Bukan berarti kita harus menjadi orang lain, bukan. Tapi kita punya karakter tersendiri yang harus kita lakukan pada saat kita presentasi. Selanjutnya apa lagi? Nanti saya kasih tahu lagi nanti. sama dengan keseruan yang terjadi di sini, di mana orang-orang bisa lebih rileks, bisa lebih santai sambil berolahraga di pinggir pantai Danau Toba ini. Nah, presentasi juga bisa begitu. Kita harus bisa merasakan rileksnya, merasakan tenangnya, dan yang paling utama adalah kita bisa tahu betul bagaimana caranya punya karakter untuk bisa tampil maksimal setiap kali kita ingin bicara. Sebagai seorang yang akan memberikan presentasi, tentunya harus mengenali materinya. Materinya itu harus bisa kita sampaikan dengan jelas, tapi jangan terpengaruh oleh audiens. Jadi kalau kita harus melakukan presentasi ke orang-orang yang kita kenal, mereka suka banyak kasih komentar, nyeletuk-nyeletuk, iya kan? Tiba-tiba mereka ngomongnya ada aja lah ini itu, nanya enggak-enggak, nanya dari pengalaman pribadi, nanya dari hal-hal yang mungkin cuma kita dong yang tahu, antara kita dan dia. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi kagok, jadi grogi. Nah, itulah pentingnya kita untuk bisa punya kesadaran bahwa suasananya menjadi lebih rileks, tapi jangan sampai kita kehilangan fokus terhadap materi yang kita bawakan. Jadi nggak apa-apa, tetap ngobrol, tetap bisa santai, tapi kenali materi dengan jelas supaya hasilnya tetap bisa maksimal. Intinya, siapapun yang dihadapi pada saat kita melakukan presentasi, kita sesuaikan diri dengan pembahasan yang dilakukan oleh audiens. Kalau audiensnya bercanda, kita pun ikut bercanda. Kalau audiens serius, kita juga ikut serius. Supaya tetap bisa nyambung, karena semakin nyambung antara pembicara dengan audiens, akan lebih nyaman kita menyampaikan sesuatu dan lebih dimengerti apa yang kita sampaikan. Oke? Jadi siapapun audiensnya, jangan ragu-ragu, tetap fokus dan juga nyambung dengan mereka, ya. Silahkan main di pantai. Lihat nih, gimana, muterin. Oh gitu. Materinya, gua nggak bisa muter, keluarnya kan di sini. Lah, apaan sih? Masih ngikutin aja. Orang udah lagi main ayunan juga.